kalau misalkan nanti suasananya udah mulai tenang, ya pasti aku akan pulang, Mas. Gimana, Bu? Baik, Pak. Bu Andin boleh ikut dengan Rena ke panti. Ki, boleh ambil barang-barang aku nggak sama tas aku ya? Iya, Mbak. Biar mama yang telepon ibu panti. Gak usah, biar aku aja. Niko. Halo, Pak Al. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Al. Bagaimana, Pak? Rena sudah bisa diantar sekarang? Itu dia, Bu. Ini mau saya bicarakan. Rena gak mau pulang, Bu. Bisa gak kami diberikan kelonggaran satu hari lagi supaya Rena bisa nginep di tempat saya, Bu? Rena masih kangen sekali sama mamahnya soalnya. Kemarin saya sudah ditegur lalai oleh tim pengawas. Kalau hari ini Rena gak kembali ke panti, keadaan bisa makin runyam. Apalagi tim pengawas sempat mencurigai Pak Al dan Bu Andin sengaja membawa Rena pulang. Gimana, Bu? Maaf, Pak Al. Saya tidak bisa kasih kelonggaran satu hari lagi. Saya akan ke sana, ke rumah Bapak, menjemput Rena. Bu Panti mau kesini jemput Rena. Jadi di sini ya, Elsa sembunyinya. Elsa, ini Mama. Sayang, Mama. Mama datang sendirian kan? Iya dong, sendiri sayang. Papa? Papa gak tahu. Ini makanan buat aku kan, Ma? Mama beliin semuanya buat kamu. Kamu pasti kelaparan kan? Ah, Mama, aku lapar banget. Biar semalam aku belum makan. Elsa, kamu gak ada niat buat menyerahkan diri. Aku nyerahin diri. Mama mulai apa aku masuk penjara? Bukan gitu, Elsa. Tapi kalau kamu terus-terusan sembunyi seperti ini, takutnya semakin menjadi-jadi, Elsa. Dan Mama yakin, Al itu gak akan diem aja. Dia pasti akan terus cari kamu sampai dapat. Dan yang paling Mama ngeri, gimana kalau Al
pasang muka kamu di pamflet yang besar sekali. Ya udah kalau gitu mama minta sama Al untuk cabut gugatannya. Mama aja sama papa. Soalnya kemarin aku minta sama Mbak Andin, Mbak Andin gak mau. Kok mama yang ngomong pasti mereka dengerin. Mama Oya tolongin aku. Apa pantas aku minta itu ke Andin? Tapi melihat Elsa seperti ini aku juga gak tega. Gimana pun Elsa itu anak kandungku. Ya, nanti mama coba ngomong sama Andin ya. Ya, Ma. Mari, Bu. Ibu, Mas, Mbak, ini Ibu pantinya. Ya, Ibu, silakan. Terima kasih. Pak, Bu, maaf, saya harus membawa Rena pulang. Rena, ayo pulang sayang. Gak mau. Rena sayang, dengerin Cis ya. Rena harus pulang ke panti ya. Gak mau, aku gak mau pulang ke ibu panti. Aku mau sama mama sama papa. Mas, gimana ini mas? Rena gak boleh tinggal. Apa aku ikut aja? Ikut sama Rena, nenangin dia dulu. Ya, tunggu sampai dia benar-benar bisa ditinggal. Nginep maksudnya? Ya kalau misalkan nanti suasananya udah mulai tenang, ya pasti aku akan pulang mas. Gimana bu? Baik pak, Bu Andin boleh ikut dengan Rena ke panti. Ki, boleh ambil barang-barang aku gak sama tas aku ya? Iya mbak. Sayang, dengerin mama ya. Mama ikut kok, ikut kamu ke panti, mama temenin kamu. Bu, kalau boleh saya ingin ngobrol dengan tim pengawas di panti. Bisa baik, tolong pak. Dihubungi? Baik, Pak. Halo, Bu. Ibu bisa datang ke panti kira-kira 1 jam lagi. Pak Al mau bertemu. Baik. Bisa, Pak. Terima kasih. Mau perlu ikut? Gak usah. Aku aja yang mandi. Mama di rumah aja ya. Mbak. Ini. Mandi. Ini sih. Saya bawa. Ini udah langsung berangkat aja ya? Iya. Sayang. Udah berangkat ya? Salim Oma dulu ya. Oma dulu. Sayang. Aku sayang Oma. Oma juga sayang sekali sama Rena. Hai, sweetie. My Oma. Ya udah, Ma. Kami pergi dulu ya. Kita pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mas, Ma. Thank you.
Bu Andin mantan napi. Tapi saya merasa dia itu orang yang tulus dan penuh kasih. Ya Allah, saya merasa jadi orang yang kejam sudah memisahkan mereka. Tapi saya juga gak bisa berbuat apa-apa kalau sudah berurusan dengan tim pengawas.